esok bila bangun daripada kubur di yaumul mahsyar, apakah kita akan ditelanjangkan oleh Allah? Kita semua tahu besok di padang mahsyar semua orang akan bertelanjang. Tidak semua orang yang ditelanjangkan oleh Allah. Sayyidina Rasul dia bagi pakaian. Sahabat-sahabat ada pakaian. Ulama-ulama yang muqarrabun ada pakaian. Orang saleh ada pakaian. Dikurniakan pakaian oleh Allah. Orang yang ditelanjangkan oleh Allah adalah dalam golongan mujrimun. Orang yang berdosa dengan Allah. Masa saat hidupnya mereka rasa mereka orang baik. Mereka ahli masjid. Mereka ahli ilmu. Mereka banyak ibadat. Tuan-tuan, saya insan, khususnya yang bercakap pada malam ini, ingatlah, jangan bongkak dengan Allah, jangan sombong dengan Allah. Ada satu makhluk yang dulunya sombong dengan Allah. Dia rasa umurnya panjang, dia rasa dia telah lama sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Azazil, yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Sayyidina Adam alaihissalam untuk menjadikan khalifah di muka bumi, lalu ia berkata dengan Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada insan ini. Lalu Allah laknatnya sehingga dia jadi penghuni neraka selama-lama, khalidina fiha abada. Ibadat kita berapa lama tuan-tuan nak dibandingkan dengan ibadat Azazil? Dia hidup ribuan tahun, kita baru berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Di mana kesombongan kita dengan rahmat Allah? Tuan-tuan, dunia ni dah tak lama sebenarnya. Masa yang kita ada terlalu sedikit. Tanda-tanda akhir zaman, saat nak dikiamatkan oleh Allah terlalu sikit. Telah dinyatakan oleh Allah, tetapi kita masih dengan perangai yang lama, yang seolah-olah kita tidak mati. Inilah yang Allah sebut dalam surat Sajdah. Rasakanlah, kau masih hidup belum kau lupa. Kau akan bertemu dengan aku. Kau tak boleh hidup dalam dunia ni lama-lama. Kenapa tidak boleh hidup dalam dunia ini lama-lama? Kerana dunia ini dijanjikan oleh Allah, akan dikiamahkan oleh Allah satu saat dan satu masa dalam ilmu dan takdirnya. Cari reda Allah, tuan-tuan. Cari reda Allah. Kita tak tahu bila masa kita nak jumpa Allah. Amalan kita sikit, maksiat kita banyak. Kita habiskan umur kita dalam keadaan sia-sia dengan berpoya-poya, sehingga tak mengenal Allah. Kita melupakan Allah.